Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid ustaz yang ustaz kasihi sekalian. Baik, pada hari ini alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama lagi dalam slot Jom Belajar bersama Ustaz Muhammad Fahmi. Baik, ustaz harap anak-anak murid ustaz sentiasa dalam keadaan sehat sejahtera, sihat wal afiat bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Ustaz harap semua dapat menjaga SOP supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan kita dapat bersemuka seperti biasa belajar di sekolah semula. Itu harapan besar ustaz. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini ya, kita akan membuat sesuatu perkara yang biasa kita lakukan sebelum kita belajar, iaitu kita akan membaca doa sebelum belajar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan bacaan doa ini kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak murid ustaz, ustaz harap anak-anak murid ustaz dapat menandatangan tangan bersama-sama dengan ustaz dan mengaminkan bacaan doa yang ustaz akan bacakan supaya kita diberikan kesenangan dan kemudahan untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak murid ustaz, mari kita tanda tangan sama-sama dan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmah-hikmah-Mu dan berikan kami rahmat-rahmat-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dengan bacaan doa tadi, ustaz harap kita semua termasuklah ustaz dapat diberikan kesenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita belajar pada sesi kali ini. Pada hari ini kita masih lagi akan belajar perkara dalam sisipan tahun 3. Sebab kita, ustaz nak dapatkan balik, ustaz nak bagi peluang kepada anak-anak murid ustaz tahun 4 ini pada awal ini supaya dapat catch up balik pelajaran pada tahun lepas yang tak dapat dihabiskan. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan belajar sesuatu tentang kekasih kita yang sangat kita rindui. Kalau anak-anak murid ustaz pernah dengar nasyid ini, mungkin anak-anak murid ustaz tahulah apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, nasyid dia berbunyi, Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Ini dia nasyid yang paling popular masa zaman ustaz. Tak tahulah masa zaman kamu semua apa dia yang popular kan. Tapi nasyid inilah yang popular dalam zaman ustaz. Jadi nasyid ini berkait rapat dengan satu sosok tubuh yang sangat diidolakan, sangat diidam-idamkan, sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tentang cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz sedia maklum, anak-anak murid ustaz mesti kenal siapa Rasulullah kita ni. Rasulullah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya iaitu kita akan belajar tentang pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk yang pertama dalam bentuk ucapan, yang kedua adalah dalam bentuk perbuatan, dan yang ketiga adalah dalam bentuk sifat dan juga serta akhlak yang diberitakan oleh para sahabat baginda. Jadi inilah pengertian sunnah Rasulullah itu sendiri. Apa dia sunnah Rasulullah? Ustaz ulang balik, sunnah Rasulullah ini adalah sesuatu,
sesuatu yang kita ambil, yang kita ambil sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, dari tiga bentuk utama, iaitu yang pertama dari segi ucapan baginda, yang kedua dari segi perbuatan baginda, dan yang ketiga dari sifat-sifat baginda, dan juga akhlak yang diberitakan oleh para sahabat baginda. Sebab yang nampak baginda cuma para sahabat. Jadi bila sahabat menceritakan sesuatu tentang baginda, itulah dia yang kita dapat pada hari ini. Itulah yang dinamakan tentang sunnah Rasulullah. Jadi anak-anak murid ustaz, ingat pengertian ini, ingat maksud ini, supaya kita dapat faham apa dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kita lihat apa dalil, apa dia dalil yang menjadikan kita perlu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesuatu perkara apabila kita lakukan, bukan sewenang-wenangnya kita boleh lakukan. Mesti ada sesuatu yang mendorong, sesuatu suruhan yang membolehkan kita membuat sesuatu perkara. Sebagai contohnya kita ambil hari ini, kenapa kita kena contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana ada dalil daripada Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itulah yang kita nak tengok pada hari ini. Baik, apa dia dalilnya? Dalilnya daripada surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ayat yang ketujuh yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sadaqallahul Azim. Apa dia maksudnya? Maksudnya, baik, apa yang diberikan Rasul kepadamu, ingat, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran sendiri. Baik. Maksudnya, dalam bahasa yang lebih mudah Ustaz terangkan, baik, Allah nyatakan bahawa apa yang Rasul tinggalkan pada kita, apa yang Nabi suruh pada kita, kita kena ikut. Apa yang Nabi tunjukkan pada kita, kita kena ikut. Tetapi apa yang baginda larang, apa yang baginda tegah, apa yang baginda tak suka, kita kena tinggalkan. Baik, inilah dalil utama yang menyatakan bahawa kita kena mengikut, kita kena mencintai sunnah Rasulullah. Jadi inilah dia, kalau orang tanya kenapa kita kena ikut sunnah Rasulullah, bagi dia dalil ni, insyaAllah dia akan terus faham. Jadi disebabkan kita kena mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, apa yang Nabi Muhammad SAW kerjakan, jadi apa dia contoh-contoh perkara yang boleh kita lakukan sebagai umat Nabi ni, sebagai hamba Allah ni, untuk kita contohi baginda Nabi SAW. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama, kita kena berbakti kepada ibu bapa kita. Sebab kita sedia maklum bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang yang baik hati, yang sentiasa berbakti kepada tak kira siapa, orang muda, orang tua. Jadi yang paling utama kita kena berbakti adalah kepada kedua ibu bapa kita. Baik, yang kedua, perkara yang kedua, kita kena menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ini adalah satu kefarduan kepada kita. Baik, seterusnya apa dia? Iaitu menghormati orang tua. Ini yang Nabi selalu tunjukkan pada kita. Bila kita dengar cerita Nabi, kita akan nampak bahawa Nabi ini seorang yang menghormati orang tua. Seterusnya, apa dia? Menghubungkan silaturahim. Jangan pernah kita memutuskan hubungan silaturahim. Itu satu dosa yang sangat besar. Jadi kita kena menghubungkan hubungan silaturahim sesama kita, sesama jiran, sesama saudara. Itu adalah benda yang paling dituntut. Baik. Seterusnya, membaca Al-Quran. Ini yang Ustaz selalu tekankan, bahawa anak-anak murid Ustaz mesti membaca Al-Quran ataupun Iqra' hari-hari. Sebab apa? Untuk kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tengok usaha kita, hari-hari kita baca Quran, hari-hari kita baca Iqra', walaupun sentiasa merangkak, maknanya kita baca satu-satu slow, tapi Allah lihat pada usaha kita, dan insya Allah tidak mustahil Allah akan bagi kita
kemudahan untuk membaca Al-Quran dengan lancar, membaca Iqra dengan lancar, insyaAllah. Baik, yang seterusnya, yaitu bercakap perkara-perkara yang baik. Yang seterusnya, mengasihi ibu bapa. Ini dia. Bila kita dah berbakti kepada ibu bapa, kita kena mengasihi ibu bapa. Janganlah kita benci, sebab merekalah punca kita dapat lahir ke dunia ini dan seterusnya menjadi anak saleh. Dan yang seterusnya apa dia? Menjaga kebersihan. Ini penting juga kerana pada musim-musim corona ini, COVID-19 ini, janganlah kita lupa bahawa menjaga kebersihan itu adalah satu kefarduan dan kemestian kepada kita. Baik, seterusnya menutup aurat. Ini yang paling penting. Sebab kita mesti menutup aurat kerana itu adalah satu tuntutan yang paling utama dalam Islam. Kena menutup aurat, kan? Iaitu jenis-jenis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang anak-anak murid ustaz kena fahamkan. Apa dia jenis-jenis sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah ini terbahagi kepada dua, iaitu perkataan. Dari segi perkataan yang pertama, dan yang kedua adalah dari segi sunnah perbuatan. Lepas ini kita akan lihat apa dia beza antara kedua perkara sunnah tersebut, iaitu sunnah perkataan dan juga sunnah perbuatan. Perkataan ini apa maksud dia? Maksud dia adalah semua ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan dan juga galakan. Sebab apa yang Nabi ucapkan dahulu masa zaman baginda, mestilah ada unsur-unsur suruhan, mestilah ada unsur-unsur larangan, mestilah ada unsur-unsur galakan. Sama juga macam kita bercakap, kadang kita suruh orang, kadang kita tegah orang daripada buat sesuatu, kan? Cuma apa yang kita ucapkan tidak menjadi sunnah. Cuma apa yang Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, itulah dia sunnah dan itulah yang kita akan kita kena ikutkan, kena praktikkan. Baik, seterusnya kita akan lihat apa dia contoh sunnah dari segi perkataan tersebut. Kita lihat yang pertama, sunnah dari segi perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama apa dia? Iaitu kelebihan membaca Al-Quran. Baik, ini kita akan lihat hadis yang sahabat baginda sampaikan kepada kita dari segi bentuk galakan baginda. Baik, kita akan baca sama-sama daripada Abu Umamah. Abu Umamah ini adalah sahabat baginda. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Umamah ini dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan galakan baginda. Apa dia galakannya? Iaitu hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum-hukumnya. Jadi, inilah dia satu bentuk galakan baginda yang menjadi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita consider sebagai sunnah perkataan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kita lihat pula satu contoh yang lain, satu contoh sunnah Nabi yang lain yang menunjukkan satu larangan. Kita akan lihat pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis tentang jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Baik, hadis kali ini iaitu daripada Harithah bin Wahab. Harithah bin Wahab ini adalah sahabat Nabi juga. Dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Ini Nabi cakap kepada sahabat baginda, nak tak Nabi ini bagi tahu siapa dia ahli-ahli neraka. Mereka itu ialah mereka yang keras kepala, sombong dan suka mengumpul harta tetapi tidak suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia suka kumpul harta je tapi dia tamak halus. Nampak? Inilah dia tiga sifat yang baginda larang dalam diri kita supaya kita tidak menjadi ahli neraka. Kita dah lihat pada sunnah dari segi perkataan. Pada kali ini kita lihat pula sunnah dari segi perbuatan.
Kan Ustaz dah cakap tadi, sunnah Nabi ini terbahagi kepada dua, iaitu perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan kita dah tengok, sekarang kita tengok pada sunnah perbuatan. Baik, sunnah perbuatan ini apa dia maksudnya? Maksud sunnah perbuatan ini adalah segala perbuatan Nabi. Tadi sunnah perkataan apa dia? Segala percakapan, segala ucapan Nabi. Ini perbuatan, mestilah segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Sebab yang dapat lihat karakter Nabi, yang dapat lihat perlakuan Nabi, yang dapat lihat perbuatan Nabi hanyalah para sahabat baginda. Kita tak dapat lihat. Jadi para sahabatlah yang telah menyampaikan kepada kita, dan itulah yang menjadi sunnah perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita contohi. Baik, contoh yang pertama adalah mengutamakan anggota yang kanan. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Baik, Aisyah ini dia melihat Nabi dari dekat. Nah, kan? Jadi apa yang Nabi buat, dia nyatakan. Dan itulah yang menjadi sunnah yang patut kita contohi. Sebagai contohnya, Nabi pakai kasut pakai kaki kanan, Nabi makan dengan tangan kanan. Itulah dia salah satu contoh dari segi sunnah perbuatan Nabi. Yang kedua adalah merendah diri. Merendah diri. Nabi ini seorang yang merendah diri, tapi Nabi tak adalah cakap sendiri, aku ni rendah diri. Jadi nampak macam bangga diri pula, jadi tak kena. Jadi sifat Nabi ini dilihat oleh para sahabat Nabi. Antara sahabat yang melihat sifat rendah diri Nabi ini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa merendah diri. Sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai, walaupun kanak-kanak. Iaitu menggosok gigi. Baik, diriwayatkan daripada Hudzaifah bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun sahaja daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak ataupun kayu suci. Habis tu ada persoalan, adakah kita kena guna siwak juga ataupun adakah kita kena guna kayu suci juga? Itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kayu siwak, ada kayu suci, silakan nak guna-guna, tak ada masalah. Tapi kalau kita yang ada apa dekat tandas kita, ada hanyalah berus gigi. Jadi tak ada masalah sebab kita masih mencontohi perbuatan Nabi, iaitu perbuatan Nabi dengan menggosok gigi. Jadi kita masih mengikuti perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Jadi insyaAllah kita akan dapat pahala juga. Iaitu perkara terakhir yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu apa dia kepentingan apabila kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, takkan kita buat sesuatu itu ikut sunnah Nabi secara begitu sahaja, tak ada kepentingannya? Ada, siapa kata tak ada. Baik, antara kepentingannya kita lihat. Yang pertama, menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia menjadi bukti? Ialah sebab kalau kita kan idolakan sesuatu, kan, idolakan seseorang dalam diri kita. Misal kata contoh siapa? Kalau kita main bola, kita idolakan siapa? Cristiano Ronaldo, kan. Jadi kita akan kaji apa yang dia buat, apa yang dia makan, apa macam mana training dia. Kita nak contohi dia sebab dia idola kita. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, apa yang kita buat? Kita kena kaji apa dia sunnah baginda, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi galakkan, dan kita lakukan. Kan menjadi bukti, betul? Okey, baik. Yang kedua, kepentingan yang kedua apa dia? Iaitu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ialah kalau kita dah buat, kita dah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, takkan Nabi Muhammad tak sayang kepada kita? Dan insya Allah
dengan berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat kita, umat akhir zaman seperti kita ini, insya-Allah tak mustahil kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Yang seterusnya, yang keempat, membentuk umat berperibadi mulia. Baik, yang seterusnya, yang terakhir adalah menjadikan diri lebih beristiqamah dalam beribadah. Okey, itu sahaja yang dapat Ustaz kongsikan dalam pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita sama-sama ambil manfaat, ambil berkat, dan kita praktiskan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan dapat, kalau tak banyak, sikit kita dapat amalkan sunnah baginda Nabi SAW, itu dah cukup bagus. Jadi Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dapat faham pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam slot yang sama. Jom belajar bersama dengan Ustaz Fahmi. Dan insyaAllah kita akan dapat mengharungi sesi PDPR, sesi apa PKP ini dalam keadaan yang kita, dalam keadaan yang berkat. Kita tidak terlepas dari segi pembelajaran, insyaAllah. Dan seterusnya, kita tangguhkan kita punya pembelajaran kepada minggu yang seterusnya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel Ustaz untuk memberikan sokongan supaya kita dapat belajar lebih kefahaman dalam kita belajar. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.